Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita mau review sedikit tentang box cover kolase yang terbuat dari kayu. Nah, ini dia. Ini produk kita yang kita punya cover box kayu. Jadi yang seri pertama kita buat itu dia dari full kayu jati Belanda, kayu jati Belanda full ya, dari bingkainya, sisinya, termasuk ini teak woodnya atau tripleknya itu motifnya jati Belanda. Tapi sebetulnya sih motif teak woodnya itu sungkai ya namanya jenisnya kalau mau cari. Jadi buat yang motif kayu jati Belanda itu susah banget. Yang mendekati namanya sungkai, nama tripleknya itu nama teak woodnya. Ini kita pakai sungkai ya. Jadi ini produksi barang temen di sini. Lumayan costnya bisa menghemat. Kalau produksi sendiri bisa menghemat ya sekitar 30%. Jadi ini harga jualnya sekitar 150.000, belum digrafir ya. Kalau digrafir jadi 175.000. Ini kalau digrafir kayak gini nih contohnya. Oh, ini pakai kamera depan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa balik ya. Nah, ini bisa dipaduin sama kolase kulit yang digrafir juga. Keren banget ini pokoknya tuh motifnya. Rustic banget ya. Ini apa? Ininya kita pakai bahan mirip-mirip kalep, mirip-mirip kulit gitu ya, tapi terbuat dari kalep. Terus ininya kita pakai kunciannya vintage, pakai engselnya juga engsel vintage. Kalau mau cari warna ini namanya gold antik ya, namanya gold antik. Kalau misalkan mau nyari di toko online, ini juga saya dapat tadi online, ini namanya, nama jenis warnanya itu gold antik, jadi kuning gold antik gitu. Jadi dia kayak warna kuning yang kecoklat-coklatan gitu, yang gelap-gelap gitu tuh. Ini semuanya kita temanya gold antik, jadi sampai ke paku-pakunya, ke klip giniannya juga itu warnanya gold antik. Nah, ini yang menariknya dari album ini yang seri Jati Belanda, kita buat uratnya atau sambungan-sambungan atau motifnya itu senada, alias ini kita buatnya, lihat matanya, seratnya. Oh, kita buat gimana caranya album kolasenya ini kita buat dulu, terus baru kita belah. Jadi pakai kayu-kayu yang senada ya. Tuh, jadi motifnya itu keren banget. Kelihatan enggak ya? Motifnya jadi ya memang dia kayu utuh yang kita belah gitu. Keren, cocok. Dalamnya ini jadi produk masih trial ya. Jadi kita udah pernah buat 100 piece pertama dan 100 piece selanjutnya. Nah, ini dalamnya kita masih kayak gini. Mungkin ada saran buat teman-teman dalamnya tuh kayak gimana. Rencana sih kita pakai kalep ya ini ya, cuman kita hitung lagi kosnya apa bisa masuk, harganya under 200.000. Ini bukanya segini ya tuh, jadi bukanya mentok segini. Yang bagusnya ya, yang bagusnya dia mentok segini. Terus antara dalamnya itu yang sebelah sini lebih dalam, yang sebelah sini lebih tipis, karena nanti album posisinya kayak gini. Tuh, ini bisa buat touch laptop sebenarnya ya gitu. Ini keren banget. Dan kita sudutnya sudut manis ya, jadi kita bikin sudutnya seperti bingkai, karena memang kita basicnya di bingkai foto, jadi kita sudutnya bingkai. Memang banyak yang bilang sudut kayak gini tuh nggak terlalu kuat, yang ada yang bagus itu sebetulnya katanya finger joint, tapi finger joint itu harga alatnya lumayan mahal. Jadi kita belum punya dan belum bisa mengerjakan pakai finger joint. Tapi secara pribadi kalau menurut saya finger joint tuh malah kelihatannya nggak rapi ya, karena dia di sini ada sambungannya. Kita di sini sudutnya sudut manis gitu tuh, jadi menurut saya lebih keren sih. Jadi bisa bisalah cocok lah gitu bisa tuh.
Oke, jadi buat teman-teman nanti setelah Idul Fitri atau nih videonya tayang di Idul Fitri bisa langsung order. Kita masih trial, jadi kalau misalnya memang masih ada kekurangan mohon maaf. Kalau ada masukan, ada ide lain atau punya contoh dari toko lain gitu mau dibuatin, selama kita bisa kita akan coba. Selama kalau kosnya masuk kita akan buat juga buat covernya ya gitu. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut atau mau tanya-tanya boleh. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.